Kenapa? Kenapa susah turun berat badan? Ramai orang fikir diet itu susah. Sebab ramai orang fikir macam saya tak makan banyak tapi macam kenapa macam berat saya tak turun juga tapi malah naik. Kebanyakannya orang salah, okey, salah apa? Salah tentang rutin pemakanan. Kita rutin pemakanan kita ada 5. Okey, ada 5, ada 4. Ada orang ambil 5, ada orang ambil 4, okey. Breakfast, minum pagi, lunch, minum petang, makan malam ataupun breakfast, lunch, minum petang, makan malam. Okey. So, kalau setengah orang dia tak suka ambil breakfast, dia terus lunch, katanya brunch, katanya ya. Combine. Dia ada combine hebat akak abang kat luar sana, okey. Bila korang skip, itu sebenarnya tidak membantu dalam untuk menurunkan berat badan. Makan kita perlu ikut rutin yang betul. Bila kita skip makan, tak bermakna berat kita akan turun. Kadang-kadang skip boleh menyebabkan kenaikan berat badan yang melampau sebenarnya. Okey, dah lah skip, makan tak menentu, minum air kosong tak banyak. Air kosong dijadikan seperti air manis. Okey, air manis tu jadi macam kosong sebenarnya. Yes, okey, cuba ambil berlebihan. So tak betul sebenarnya. Sebab dalam seharian kita perlu minum air kosong yang banyak. Setengah orang fikir apa? Ramai orang tanya saya, kalau kita ambil produk sekian-sekian, perlu ke kita minum kosong banyak? Sebenarnya, without produk pun kita perlu minum air kosong yang banyak, okey? Dia sebenarnya, orang terlepas pandang luar sana, okey, dia bukan pasal portion makan tu, dia ada kalori pasal pemakanan sebenarnya. Kalau anda, okey, ada yang cakap saya tak makan nasi. Makan nasi, okey, tak makan nasi. Okey, apa yang anda tak makan nasi tu? Okey, dia tak makan nasi, dia cover dengan 2 keping roti putih. Yeah. Sama je makan nasi je. Dia bukan pasal portion, dia pasal kalori tu. Yeah. Kalau orang contoh, dia perlukan 1,800 kalori dalam sehari untuk dia maintain keberat badan dia, 1,800. Okey. Bila dia 1,800 dia ambil, tapi dia kena tengok kalori dia, dia kena makan 1,600 atau 1,200. Kalau dia makan 1,600, dia boleh maintain. Kalau dia makan 1,800, mungkin dia naik. Yes. 1,200 dia betul-betul berat badan. Ikut kalori. Sebab masalah orang tak tahu kalori dan juga metabolisme. Itu yang bila dia terlepas pandang tersebut. Kalau dia, okey, contoh dia kata, saya dulu makan, saya makan benda yang sama je. Tapi sekarang kenapa saya bukan maintain, berat saya naik? Sebab umur meningkat, metabolisme rendah, senang dia akan naik berat badan. Walaupun kita makan portion yang sama. Yeah. Bukan pasal portion, pasal kalori yang salah penting sebenarnya. Okay. Alright. Harap jelas, okey?